Tugas pendataan selama ini dipegang oleh Badan Pusat Statistik, dan dengan dibentuknya Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Banjar pada tahun 2017, diperlukan kerjasama antara BPS dan Kominfo dalam hal ini. Pada Senin pagi di Aula Barakat sebelum acara rapat mingguan dilaksanakan penandatanganan MOU antara Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dengan BPS Banjar. Di kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Farid Sofyan menjelaskan dengan adanya MOU akan ada sinergi antara Kominfo dan BPS, di mana BPS pada pendataan dasar dan Kominfo pada data sektoral. Kemudian untuk perjanjian hari ini dengan BPS pada Biro Pusat Statistik, itu memang kita dinas kita baru, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Sistem Pertanian. Untuk data sektoral memang diserahkan kepada Dinas Kominfo rencananya. Untuk data dasar itu masih di BPS. Nah, untuk itu kita akan kolaborasi dengan BPS karena mereka lebih pengalaman untuk bagaimana mengambil data di lapangan, survei, menghitung dan mengkompilasi data tersebut. Sehingga ke depan data yang kita keluarkan nanti bisa dipakai oleh BPS sendiri dan instansi terkait serta lain-lain lainnya. Kita bisa saling sharing antara BPS Kabupaten Banjar dengan Infocom tentang data-data serta statistik yang kami punya. Kemudian mereka juga saat ini kan Infocom sudah harus mulai membina tentang data statistik sektoral. Itu harus mereka masing-masing, para instansi SKPD itu harus membuat suatu statistik sektoral. Jadi kami yang akan nanti istilahnya membina, mengawasi dan sebagainya. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Farid Sofyan dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Hajah Nurul Sabah disaksikan Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman. Effendi Taufik, Kominfo Banjar, melaporkan.